sih yang gimana? Pelaku ini meminta duit dengan modus untuk mengecap kendaraan. Sopir tidak memberikan uang. Kemudian pelaku naik ke dalam mobil, ambil uang, berikut api milik korban. Ya itu kayak motor itu. Aksi kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Aparat terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan, tapi tidak digubris oleh Romi. Romi sang residivis kembali ditangkap untuk kesekian kalinya. Hei, kabur Romi ya. Romi bukan. Romi, kamu tadi lari. Kamu lari. Bapak, setengah Pak. Setengah Pak. Apa yang kamu lari tadi? Setengah Pak. Takut kenapa? Pak Win, Pak. Win, gimana dia sekarang? Sekarang di mana? Tahu Pak di rumahnya Pak? Di mana? Win di mana? Di Balis Pak. Di rumahnya. Di Balis Pak. Apa yang orang ambil aja? Tapi seperti itu, Pak. Berapa duitnya? 110, Pak. HP-nya mana, HP-nya? HP saya ngambil, Pak. Duitnya ngambil, Pak. Duitnya siapa? Handphone yang mana? Di mana? Di mana? Semoki, Pak. Semoki, Pak. Semoki? Ya. Bentar, kamu yang jual. Ya, berapa kamu beli jual? 750, Pak. 750. 750. Kamu udah berapa kali masuk penjara? Tiga kali, Pak. Tiga? Tiga kali? Kamu nggak kapok? Mau keempat kalinya berarti ini, ya? Sadar, woy. Iya, Pak. Iya. Bawa. Ayo. Kamu tahu rumahnya kan? Tahu ya. Motor, bawa motor. Ada motor. Dari siang sampai malam ini, atas perintah Kapolres melalui Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, kami berhasil mendapatkan dua orang target operasi tersebut. Terhadap dua tersangka ini adalah pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Ya, Be, kapan lagi sih? Ah, nih. Oke, ketemuin. Oke. Ini bukan orangnya? Benar ini? Ini benar yang jual tempat apa ini? Ya, Be. Kapan masker? Pakai dulu masker. Kita memberikan imbauan kepada para pengguna jalan agar mobilitas, transportasi untuk pengantaran barang ataupun untuk kepentingan personal dapat dilakukan pada waktu jam kerja. Dan jikalau sudah waktunya jam rawan, jam malam, itu jam 21.00 ke atas, yang kita lihat dari neraca bagaimana crime clock biasa terjadi, dia manfaatkan untuk waktu istirahat. Di sini merupakan tempat transit, banyaknya parkiran-parkiran yang dalam kapasitasnya cukup untuk kendaraan panjang seperti bus, truk dapat dilakukan untuk istirahat. Betul, kamu beli dari dia. Siapa dia namanya? Romi. Romi. Ini namanya, benar? Iya, benar. Benar kamu beli sama dia? Iya. Tak salah? Iya.
Kamu kenapa bisa kepikiran jual sama dia? Udah, ketemu aja. Kasih ketemu di rumah aja.